Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Kiswanto di channelnya Mas Kis. Oke, kali ini saya mencoba untuk menambah lampu di mesin jahit kecil ya. Ini mesin jahit Singer, mesin jahit kecil yang tadi nggak ada lampunya ketika mau jahit malam hari atau keadaan gelap sulit. Ini saya kasih lampu di sini ya, kasih lampu di sini. Nah, ini lampu LED yang biasa dipakai untuk modif-modif atau hiasan pada motor. Biasanya ditaruh di belakang atau di atas ban belakang, roda belakang itu ya. Saya pilih yang warna putih. Nah, ini sudah saya pasang. Ini kabelnya nanti ini kita hubungkan ke trafo atau adaptor dengan output daya 12 volt. Oke, sekarang saya mau lanjutkan untuk instalasinya dan seperti apa hasilnya. Oke, langsung saja kita sambung dulu ya, nanti saya perlihatkan hasilnya ya. Seperti ini lampunya ya. Oke, nah ini seperti ini. Dan ini kabel nanti menuju ke adaptor atau trafo sebagai sumber daya lampunya nanti. Ya, seperti ini tampilannya. Ini sudah saya sambung, semuanya sudah saya sambung, tinggal kita nyalakan. Nah, di sana. Dan ini bisa dipakai juga untuk kipas kecil seperti ini ya. Karena adaptornya itu bisa dipakai untuk 3 lampu seperti ini dan 1 kipas sekecil ini, lumayan ketika agak hawa panas dan bisa mengurangi hawa panas. Oke, langsung saja kita coba apakah bisa berfungsi. Oke, nah disinilah trafo atau sumber daya saya ambil dari sini. Ini saya menggunakan trafo bekas dulu, bekas buat radio tuner ya, daripada nggak kepake terus saya pakai untuk nyalakan lampu. Sebenarnya untuk lampu ketika malam hari, lampu tidur ya. Nah, sekalian bisa dipakai untuk lampu penerangan ketika menjahit. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah, itu dia nyalanya. Oke, saya coba saya matikan flashnya ya. Nah, itu nyalanya seperti itu. Ini ya nyalanya ya. Nah, selain ini saya pakai juga untuk lampu tidur ketika malam hari. Nah, di sana di atas, nah itu di atas sana, 1, 2 ini, dan untuk menyalakan kipas. Nah, ini bisa juga untuk nyalakan kipas ini ya. Nah, untuk nyalakan kipas untuk sedikit mengurangi hawa-hawa panas di sekitarnya. Oke, nah seperti ini ya lampunya. Ini saya matikan flashnya dulu. Nah, itu terlihat. Nah, oke, seperti itu, lumayan untuk penerangan ketika menjahit. Oke, sekarang kita coba untuk menjahit ya. Ini sudah saya pasangkan dan ini lampunya tadi ya, cukup lumayan terang. Oke, kita coba nggak pakai flash. Nah, ini cukup lumayan terang ya, kan terang belakang ya. Cukup terang juga kan ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.
selamat mencoba dan selamat mempraktekkan. Jangan lupa klik subscribe, tombol notifikasi atau tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, subscribe itu gratis.